Okay guys, hari ini kita mau mencoba sesuatu makanan Korea. Apakah itu? Makanan apa itu? Langsung dilempar untuk ketangkap guys. Tteokbokki. Ada dua rasa atau dua varian. Okay guys, ini yang tteokbokki punya aku. Jajang tteokbokki. Ini halal ya guys. Nah, ini cara bikinnya guys. Ini simple banget guys, tapi membutuhkan microwave. Karena kita nggak ada microwave, kita akan masak secara manual aja ya guys. Guys, ini yang punya aku ya, rasa original tteokbokkinya. Ini cara masaknya juga sama ya guys, sama seperti yang tadi yang jajan. Jadi kita mau kasih tahu isi dalamnya dulu ada apa sebelum kita masak. Yeay! Buka. Nah, ini masih disil, jadi harus menggunakan gunting. Nah, ini tutupnya dari atas. Dan kita buka. Nah, ini gak ada apa-apa. Ini ada tteokbokki di dalamnya. Dan ada sausnya. Oke guys, aku buka yang aku punya ya. Ini ada tteokbokkinya juga. Ini tteokbokkinya juga. Tteokbokkinya potongnya nggak terlalu panjang ya? Pendek-pendek. Mungkin biar cukup muat gitu. Oke, itu ada juga sausnya. Sausnya cair. Saus cairnya. Ada 40 gram ya sausnya ya. Oke guys, kita mau masak dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi. Stay tune guys. 3 minutes later. Oke guys, yang punya aku udah jadi. Jadi ini udah matang. Terus kita tambahin airnya 20 ml. Dan ya, sekarang kita mau tambahin sausnya. Oke, kita masukin sausnya yuk. Tadi Cece yang spicy. Enggak yang original, original. Ya. Sausnya mana? Sausnya itu encer banget ya. Iya. Nah, kayak gini guys. Oke, kita lupa buat nyaduk. Oke, bentar ya, kita ambil pengaduknya dulu. Oke guys, ini aku aduk dulu ya. Ini sausnya tadi dimasak bareng ya nih sausnya. Ya mungkin jadinya lebih jadi bisa padat. Lebih agak kental ya. Ini masih ini cair. Cair banget. Ini yang punya aku. Yang jajang tteokbokki. Warnanya seperti jajang ya, coklat-coklat gitu ya. Oke. Guys, ini yang original. Tadi kita panasin lagi jadi lebih kental. Oke, guys, kita mau cobain dulu ya. Kita coba yang rasa original. Masih panas kali ya. Bentar.
Enggak. Enggak, honey. Manis-manis itu rasanya kayak apa ya? Ya pokoknya manis lah. Oke, sekarang kita mau punya. Manis apa punya? Wah, benar-benar coklat banget kayak jajang dia punya. Oke. Coba makan dulu ya. Panas dulu. Tadi dulu dong. Gimana? Rasanya jajang. Kenalannya pas sih. Pas banget. Ya, tadi kita terpaksa masak manual alias dia pakai panci masaknya. Karena seharusnya ini pakai microwave. Tapi karena kita nggak ada microwave, jadi kita terpaksa masak pakai panci biasa. Wah, bunyinya tuh, guys. Bisa berdecak-decak begitu ya bunyinya ya. Cici nggak mau punya, coba punya Nessa. Oke. Cobain deh, Nessa cobain punya Cici. Gak ada Cici nggak pedes kok. Cici tuh kok panas. Iya, rasanya kayak ada manis terus kayak ada kayak asam dan kayak rasa tomat. Ada manis dan kayak bau saus tomatnya ya. Oke, coba Nessa. Oke, Cici coba yang punya Nessa. Nanti cukup dulu panas. Panas banget. Gimana Nessa? Ada pedasnya dikit. Ada pedas. Ada dikit. Asup, ada. Iya, kayak rasa saus tomatnya gitu. Cici lebih suka yang mana tuh? Abis cobain punya Nessa. Sebenernya, kalau mana ya? Yes. 50-50 lah. Berarti Cici suka dua-duanya lah ya. Yeay! Kayaknya dia bakal ambil jajangnya nih. Nessa itu suka banget sama jajang. Jadi jangan ditanya kalau apa-apa pasti dia akan memilih jajangnya. Ah kan, lupa tiup lagi dia. Tiup dulu, panas banget. Enak. Giginya semuanya coklat. yummy. Ini masih panas, guys. Sensasi makannya tuh harus makannya harus kayak gitu ya, harus tutup mata gitu, merem, melek lagi gitu ya, Nes ya. Kalau ditutup mata gitu kayak lebih merasakan rasanya. Oh gitu. Guys, terima kasih sudah bersama My Fun Addiction selama 1 tahun ini. Dan kita akan ketemu lagi di tahun yang akan datang, yaitu 2021, dengan konten yang baru, dengan video-video yang baru juga. Ditunggu ya guys ya, kita akan kasih konten-konten yang berbeda lagi dari yang sebelumnya. Nah, sambil mereka makan ini nih, kita akan ngucapin Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. We'll see you again next year. Wah, lama banget ya next year ya. Padahal tinggal berapa hari lagi loh. Yay! Okay guys, thank you for watching. I hope you enjoy this video. Please kindly like, share,
and subscribe. And we'll see you again in the new year 2021. I'll see you again.